Okey guys, so ni checkpoint pertama kita. Apa boleh nampak macam biasalah Abang Mi kata daripada Palih ni. Cepat empat lah checkpoint pertama Abang Mi. Kita nak kutip-kutip orang. So kita tunggu-tunggu orang dulu. Kita minum sekepe dulu. Abang Mi tunjuk. Tu kan, minum je lah dia kata. Lepas tu Abang Mi minum. Oh sedapnya. Lepas tu dia bagi plastik kat Aida. Oh Aida nak bubuh lah tu. Kutai bunga dia. Lepas tu hampa boleh nampak kartun dekat MBA Aida tu. Oh comelnya kartun-kartun tu dengan anak-anak dia tu kan. Ish, elok betul lah. Lepas tu kami duduk tengah tunggu, duduk menyemel-menyemel macam tu lah. Tak ada buat apa pun. Oh lepas tu kami berdarah terus lah. Kami berdarah tu dia lah. Kami berdarah, mak boleh berdarah nak pecah nyenyek tu. Oh lepas tu Aida, oh comelnya bini siapa ni. Oh wifi ni pula. Lepas tu oh dia bapak tak nampak kamera pula. Oh Bami lah, dia dandan, dia buka visor, dah tahu dah kata ada kamera kat depan tu. Oh lawa dia senyum macam tu. Dia pergi kat dia lah, dia nak senyum macam tu kan. Lepas tu dia tutup balik, dia berdarah. Dia tak berdarah apa, dia stay je. Lepas tu Bami dah sampai dekat simpang Kemojo, terjumpa dengan member kampung Bami. Dia nak pergi kerja waktu ni. Waktu time-time law ni dia memang nak pergi kerja. Lepas tu Bami pun menyembang lah sikit-sikit macam tu kan. Lepas tu oh Aida senyum sikit. Oh comelnya. Lepas tu Bami pun menyembang. Bami pun tak tahu kata acak tengah rekod Bami kan. Lepas tu tak apalah, Bami pun duduk alik-alik menyembang. Bami duduk belakang sekali waktu tu. Semua pakat berdarah pergi dah. Lepas tu Bami duduk menyembang, nampak-nampak. Oh, lepas tu tak menyembang lah tu. Lepas tu dia duduk cari poin. Oh lepas tu ada satu masalah pula. Bami punya klik cover kepok Bami ni hilang. Lepas tu Bami ambil keputusan, Bami pi singgah kedai runcit. Lepas tu Bami busa letik, selesai masalah. So kita letak balik. Lepas tu and then selesai lah kan. Lepas tu nampak oh Bami pun dengan penuh semangat, ingat aku tak lucu lah kan. Lepas tu Bami pun alhamdulillah lah, kita pun jalan balik. Lepas tu kita singgah pula dekat Petro Mergong ni. Pun nampak kan. Okay, checkpoint kedua kita ambil orang. So dia seluk tangan dalam poket. Apa boleh nampak kan. Lepas tu Bami tengah buat apa tu, Bami pun tak tahu. Bami lupa dah buat apa yang Bami buat dekat itu. So Din awak dia tunjuk apa tu. Lepas tu kita sambung balik perjalanan kita. Ni dekat nak masuk tu Alostak Selatan. Kalau tak silap Bami selatan ke utara ke, tak apalah janji tu lah kan. Lepas tu Aida pun oh duduk senyum-senyum tu. Oh lepas tu kita ada tengah tunggu. Muka Bami macam tu lah kalau tengah tunggu dekat traffic light lah. Lepas tu kita masuk dah dekat tu ni. Lepas pada kita masuk tu, Aida memotong lori. Mantap kali dia. Lori tu bagi lampu awet cik oi. Nak ngorak lah kan. Oh tak boleh, ni bini saya bang. Lepas tu Aida pun berdarah. Oh lepas tu kita dah sampai dah Arena Guru. Kita dah tinggal makan tak. Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Aida dan Bami. So hari ni vlog apa yang Aida nak buat, kita nak pergi ride ke Sungkai. Sungkai Kelah. Iaitu tempat nasi bambu lah. Cuma tak tahu sampai bila. Tak, nak sampai situ ke sama tempat lain kita tak pasti lagi, jangan kongsi. Gila memang jauh-jauh gila sebab ada piket kan. Bami piket kan. Dia Cameron sebelum nasi bambu tu. Jadi jom. Jauh. Kita nak pergi KL. Kami pun barai lah ni. Baru pukul 9.52. Bami lena sejam. Aida 50 minit. Bohong. 12 lena dah. Dia dah bohong sejam lu. Lena mungkin 4 lebih. Lepas tu bagi Lena dia kata sejam. So saya kita berjumpa anda dekat snack station lah. Jadi kami waktu ni tengah-tengah bersiap lah, dah lepas makan dah kenyang dah, memang lega lah. Kira alhamdulillah lah, dah kenyih. Dia kata apa pun tak tahu tu. Lepas tu Bami pun berdarah. Lepas tu dia buat tak nampak kamera lah, abaikan lah kan. Dah lepas tu semaknya Bami. Ish tu dia tengok belakang tu sebab nak potong lori ya. Waktu tu lepas tu tak apa lah, dia jalan-jalan-jalan. Dia potong lori, dia potong-potong semua pakai ikut. Kira semak lah, semak lah. Lepas tu kita dah sampai dah checkpoint ketiga kita dekat apa ni, tikam batu. Kita ambil busik. Lepas tu ada satu masalah pula. Bami terlucuk pula. Tadi mengharapkan memang tak lucuk lah. Lepas tu terlucuk, kita dah bubuh balik. Lepas tu Aida duduk senyum-senyum lah. Dia gelak-gelak. Kewati ni bos. Lepas tu kita sambung balik. Dekat sini memang
memang selalu jam lah. Dekat apa, dekat sini, dekat Batu Wah ke, kalau tak silap Bami lah. Sini Batu Wah ke, tang ni memang selalu jam. Oh, nampak yang ramai. Oh, hidup berdarah. Hui. Hui, apa suara ni, relax macam IC ni. Dia macam tak cer kan, ambil app bos. Lepas tu, dia tunjuk apa tu. Lepas tu, tak apalah kita ni. Oh, macam ulang balik video ni kan. Tak apa lah, kita dah pergi dah tadi. Lepas tu, tak apalah Bami tersilap putih kot. Tak apa, kita layan je lah kan. Lepas tu, nampak tu ramainya. Nasib baiklah, alhamdulillah lah. Lepas tu, rockers ni bos. Rockers ni bos. Lepas tu, kita dah sampai dah dekat arena apa dah dekat sini. Bami pun tak ingat dah hentian apa dah. Bukan Semanggu apa dah dekat sini. Bami tak ingat dah lepas pada lepas pada juru tu. Bami tak ingat lah. Lepas tu Bami duduk berdorong-berdorong duit tu. Lepas tu Aida nak keluar duit ke. Bami kata tak payah guna duit Bami kan. Lepas tu tak apa lah. Lepas tu Bami pun menyemak. Kita tanya hari sini kita ada satu masalah. Kita Bami pun apa ni, Bami cakap ni. Lepas tu tak apa lah, kita pun nak berdarah. Kita ada satu masalah pun, kita ada satu motor tu tayar dia jerap, jadi angin dia terkeluar. Lepas tu kita pun berdarah habis lah. Kita singgah tadi, kita singgah dekat Jawi. Hampa nampak kat sini semua dah pakat keluar dah kan. Lepas tu Bami tak ada lagi, Bami duduk kat belakang. Lepas tu kita dah sampai dah, kita masuk Jawi. Kita keluar daripada apa tu Jawi tu, kita nak pergi kedai motor. Apa tu ada member Bami kata belah sana ada. Apa tu tu yang kami pergi belah sana pula. Ingat aku belah kanan ni. Apa tu kami pergi belah kiri. Okay guys, so kita berada di mana, Jawi. Ha, so sementara Bami tengah pergi tukar sport cap sat. Dia ada problem sikit dengan sport cap motor dia. Cep nak cakap pun cep tak pandai bab motor ni. So hangpa boleh tengoklah. Perangai masing-masing menunggu ketibaan yang amat berhormat Tan Sri Syazwan Fahmi. So hangpa boleh tengok ah. Ni gelagat aksi-aksi budak-budak yang ditinggalkan. Tak ada nak rekod, kami terus keluar. Kami tak ada nak rekod waktu kami duk apa duk tengah baiki macam-macam lah. Motor Bami tu kat poket lah, tayar jarak lah, macam-macam lah. Lepas tu kita sambung balik berjalan. Ui, dia buat lagu tu je. Tengok dia tunduk sebelah ya. Tunduk sebelah. Lepas tu MV Ad ni, dia fan Bami. Fan Bami dia ni nak balik Kuala Kantar. Lepas tu Bami ajak dia pergi kamera. Lepas tu FI ni, kemah. Lepas tu, dia peace. Yang lain tu buat-buat tak nampak kamera. Acara kan, buat-buat tak nampak kamera. Okay, awalnya paling-paling terpalingan ya. Okay, semak kan. Lepas tu dah bawa lah, Aida pun buat-buat tak nampak kamera. Dia buat-buat macam-macam terpaling juga lah kan. Tu tak apa lah. Lepas tu Bami pula, Bami pun buat acah juga lah kan. Bami pun buat macam tak ada kamera lah. Tapi smart lah Bami tu, sistem juga tu. Semak tu. Kita dah sampai dah hentian sebelah Bukit Gantang. Okay guys, so lah ni kami ada dekat apa ni, Kaltek Bukit Gantang. Lepas tu kita nak rajuk terus naik ke Cameron. Kita ubah tempat sebab nak pergi sana tu agak jauh lah. InsyaAllah nanti ada masa yang mengizinkan kita pergi ke apa, nasi bambu. Kita pergi ke nasi bambu. Aida pun nak cakap getak-getak ni. Getak-getak apa? Okay, so kita berhenti kat sini bubur minyak apa semua dulu. Lepas tu kita rajuk terus naik ke Cameron Highland. Jumpa di sana.
Okay guys, so kami dah sampai atas Canberra Highland. Tapi bukan dekat Berincah lagi lah ni. Dekat tempat pemandangan cantik. Don't make Canberra Highland selalunya tak pernah berhenti sini. Sebab motor je boleh masuk. Kalau kereta kena berhenti tepi-tepi tu. So, apa tengok? Dari situ sampai sini. Ni semualah motor-motor dari Perlis, Kedah, Penang, Perak. So, satgi, kamu tengok muka barai dia kan. Kita tak sure lagi kita nak balik ataupun kita nak tidur sini sehari. Kita tak sure lagi. Muka macam orang nak mampui dah. Okay, you all boleh tengok Encik Syazwan agak barai walaupun tak ngerek saya. Apa perasaan apa-apa naik sorang-sorang kamu tu? Sana boleh berdarah. Kalau dengan mama tak boleh berdarah? Bukan tak boleh, boleh berdarah. Cuma kita takut, kita bimbang, kita sebab kita sayang. Ni kita akan gambar elok. Tu. Mana? Wah, cantiknya. Okay guys, so saat ini kita berjumpa dekat atas Berincang. InsyaAllah lah tengok saat ini macam mana tempat penginapan pun kita tak cari lagi yang apa. Okay? Jom. Itu saja ke video pada kali ni. InsyaAllah kalau ada next content kita pirate tempat lain. Kita buat. Okay? Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.